Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Amman alladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi أفمن يمشي مكبا عدا وجهه أهدى أمن يمشي شويا عدا صراط مستقيم. قل أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. Pertama, kita sudah menyatakan Soibul Hajat, Soibul Baik, Bapak, adik-adikku sekalian yang tercinta, mungkin-mungkin adik-adikku yang tercinta niki, mangke besok jatuh lare ingkang soleh dan solehah, Allahumma amin. Dan tidak lupa pula segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan, kesehatan, jasmani, rohani kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara yaitu santunan anak yatim piatu. Selamat serta salam tetap berkumpulkan kepada Tuhan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang-terang. Alhamdulillah, kula lan panjenengan sedaya niki pun lakoni sunah-sunahe Kanjeng Nabi nggih. Niki juga tanggal 10 wae. Tanggal 10 Muharram. Namun boten saged pagi yang boten apa-apa boten diwajibaken. Cuma panjenengan itu kalau puasa dalam bulan-bulan niki pahala kata. Jadi bulan mulia juga sama ini bulan yang mulia Muharram. Besok juga bulan ini akan menyaksikan kalian semua yang berbuat amal kebaikan. Besok amal ibadah kapan jenengan itu disaksikan di bulan Muharram ini. Seperti halnya bulan Ramadan. Besok bulan Ramadan juga sama akan menyaksikan pada waktu orang-orang tersebut berbuat kebaikan di dalam bulan Ramadan. Karena bulan itu bakal wujud baku. Bulan gue bakal wujud, wallahualam wujudnya kayak apa? Ya Allah yang tahu ya. Wujudnya akan seperti apa? Namun situasinya full, maka panjenengan bakal nemoni bulan suci Ramadan wujudnya kayak apa? Ada brand yang bulan yang haram, panjenengan sodakwe kata, panjenengan berbuat kebaikan di bulan Muharram, maka bulan ini akan menjadi saksi nih Pak jenengan besok di akhir ya anak yatim piatu niki dongaaken wong-wong sinang kabeh ya dongane cepet diijabah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin amin. Sareng-sareng dongane lan jenengan lamun kula lagi meneng pas nyebut arane kula meneng jenengan nyebut arane bapak-bapak jenengan ibu-ibu jenengan sing wis padha mati ta kirimaken kepada terus anak yatim juga harus mendoakan orang tua biar orang tua di sana senang
di sini anaknya senang, di sana juga orang tuanya ikut senang karena didoakan terus ya, aja panen dongakna terus wong tuane pusing mesi kulit pusing mis mati dongakna mesi urip pak nyumbung lah mesi urip bawah dongakna dongakna lamun pengin sukses dongakna wis mati bohong wis urip dongakna insyaallah bakal urip sukses makmur wong sing berbakti kepada wong walo loro ya nang kuburan wis mati nyung sungkan dongakna sama ziarah kenteng mari wong tua sing wis mati ora tau niki sama sing nomor siji wong kuat ini agar pamakan ziaro ziaro teh ya raya ya ah wajahnya laka-laka hikmahat si wong tua lorok mati orang didiki lalu kurang si perlu wong tua lorok disit ya makin jenengan tang ziaro ziaro yang setiap Jumat ini ki wong tua setiap Jumat kliwon ke bang wong tua bagus kau siap kemana kan iso bagus orang tua sudah di siaroi kemudian siaro Thank you.
Melista, kebate.
Evan masuk ke Darusman. Oh, apa? Ya ampun. Mama stres. Ini mama sisinya. Ini nih. Ada nak tak mau buat. Oh, ini. Terima ya. Selamat Jamil yang ciliknya, si cilik. Nonton saja Muhammad.